Ya teman-teman, ini kainnya sudah dicuci ya. Basah. Cuci basah. Terus setelah ini dikaretin. Ya biar apa sih dicuci ini? Basah ini biar apa dicuci? Basah biar catnya. Biar catnya lebih gampang meresap. Oke, silakan dikaretin dulu ya, Mas Itar, Mas. Taruh di bawah aja. Kotor nggak? Cari yang bersih, tempatnya bersih mana? Dibersih tidak apa, di bawah ada tidak apa. Yuk, langsung aja. Oke, silakan. Selanjutnya ini kelompoknya Mas Arif nih mau mencuci kainnya untuk proses pembuatan grafis tie dye. Sudah di apa julangin lagi ya katanya ya? Bisa? Kamu bisa bener enggak tak soteng? Bisa enggak? Biar mana biar? Campur. Campur jadinya. Udah benar-benar. Tapi terus nama kelompok sini Mas ya? Nama anggota nih biar tak kasih nilai. Iya. Dikumpulkan apa? Dan merah sama biru itu. Dah, dibalik. Ini dibuang dulu nih ke sana. Tolong dong. Dibalik. Nah, taruh sini lagi. Dibalik. Ini dibalik. Ya, dah langsung lagi. Biru. Tanah lip. Wih, kirimu. Biru. Nah, dikombinasi itu masih ada biru habis itu. Biru. Itu masih ada yang buat ya itu. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini kita akan lihat hasil karya kelompok 2. Nah, di sini penuh pengorbanan dan setelah satu hari dijemur, jadinya seperti ini. Lumayan bagus untuk pewarnaannya, cuma kurang terang ya, karena mungkin terlalu encer airnya, tapi overall cakep banget ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.